Komedi dong. Videonya lucu ya? Iya lucu. Ma, Pa, aku mau jalan sama teman ya. Eh, jangan dulu kemana-mana kamu. Baju kotor kamu udah 2 minggu belum dicuci. Halo guys, welcome back to my channel. Oh sih, bersama kami berdua di sini. Iya, betul. Apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin. Kira kita hari ini mau nonton videonya salah satu YouTuber. YouTuber ternama apa? Ternama. Mungkin panutan. Panutan YouTuber lain ini. YouTuber panutan termasuk legend juga, legend, ya. Aduh, yeah. Keren banget nih, bakalan idola, seru asli. Idola. Ini first time kami berdua belum nonton, baru dan nonton ini baru kali ini nonton. Kali ini. Sekitar di uploadnya malam sih. Oh, tadi malam. Tadi malam. Masih rame nih kayaknya. Langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng. Check this out. Ketika hoax terlalu dipercaya. Aduh. Ayo Pak. Ayo keburu ketahuan Pak. Ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Aman. Video apa tuh Pak? Ini video tentang perekonomian negara-negara. Ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Sekian. Ini dia tiga raksasa ekonomi. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Sekian. Ini videonya udah diulang-ulang, Pak. Ini algoritmaku perempuan semua lagi. Jepang. Sekian. Ini dia tiga raksasa ekonomi di dunia. Videonya lucu ya? Iya, lucu. Lanjut dong, Pak. Lanjut dong, Pak. Ayolah, algoritmaku. Kerja sama denganku. Tunjukkan kalau aku suami yang bersih, tidak nakal, dan tidak suka lihat cewek-cewek lain. Apa sih? Tips menambah follower. Tips. Ini sudah ada penelitiannya. Hanya dengan menekan share dan like, followers Anda akan bertambah. Tips menambah share, Pak. Follower. Lumayan kalau dapat followers, kan? Hoax itu. Penelitiannya. Mama sama papa ditipu tuh. Share dan like, followers Anda akan bertambah. Ayo Pak, share lu. Tombol share, mau tombol share. Iya, yang ini. Ini sudah ada. Coba buka akunnya, Pak. Siapa tahu ada tips-tips yang bermanfaat lainnya. Tunggu, papa tekan akunnya nih. Nih. Nah, video ini nih. Tips agar tanaman Anda tumbuh dengan sempurna. Nyanyikan tanaman Anda sebuah lagu dan lihat khasiatnya. Segera like dan share video ini agar berhasil. Tanaman kalau mau, ayo, tumbuh sehat nyanyi share dan like dulu biar berhasil katanya. Oh, bisa aja, Brian Buran. Dan lihat kasihannya. La 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 la. Beneran nyanyi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ma, Pa, aku mau jalan sama teman ya. Eh, jangan dulu kemana-mana kamu. Baju kotor kamu udah 2 minggu belum dicuci. Cuci dulu sana. Ma, udah bertumbuh dikit, Ma. Wah, nyanyi lagi, Pa. La 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 la. La, 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 la. Mama sama papa mau aja dibodoh-bodohin. Kamu tahu apa sih? Ya. Sana. Ini ada beritanya loh di internet. Ada videonya. Nggak main-main pasti ini. Nyanyi lagi. Aku juga bisa bikin video kayak gitu. Terus aku upload videonya. Ditonton sama mama papa. Dan mama papa percaya. Bikin aja. Keren banget. Percaya. Mama papa pasti percaya. Bikin. Oh. Beneran bikin. Ini bikin dadakan ini. Kayaknya bikin apa nih? Gila, aktor bener-bener aktor. Papa ngapain? Lagi praktekin tips yang kita nonton tadi.
biar kuat katanya. Oh. Baju kamu sudah dicuci belum? Ya, ntar lagi, Ma. Info viral rahasia. Video apa? Tanda-tanda kesehatan mental anak Anda mulai terganggu. Pertama, anak Anda mulai sering bengong. Kedua, anak Anda sering mengatakan ah. Mencegahnya cukup mudah. Jangan biarkan anak Anda mencuci bajunya sendiri. Bau deterjen yang dihirup si anak akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Cerdas banget ini. Kehidupan. Eh, Nak. Baju kotor kamu biar Mama yang cuciin aja. Gak usah, Ma. Udah, kamu istirahat aja dulu, ya. Anak, ya. Oke. Mama harus follow ini. Info-infonya bermanfaat. Bikin lagi, gila ini anaknya ngerjain ibunya ya. Info viral rahasia. Video baru nih. Semua orang tua harus tahu. Penelitian dari Universitas Munton yang dilakukan oleh Profesor Zilong menunjukkan bahwa memberikan jajan ekstra kepada anak akan menghasilkan pembagian dua kali lipat pada waktunya. Nak, ini ada uang jajan tambahan buat kamu. Kasih, Ma. Dapat duit. Dapat duit dulu ya. Iya. Info viral rahasia. Studi baru mengungkapkan bahwa membiasakan anak bermain game dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru. Orang tua yang memberikan konten di balik konten ini pada anaknya dapat melanggar hukum. Bunda-bunda ini sesuai dengan jangan mengganggu anak yang sedang rebahan. Karena rebahan dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Memberikan anak Anda laptop baru dengan spek terbaik akan menjauhkannya dari narkoba, kejahatan, dan pertanda anak Anda memiliki kekuatan super. Ada tahi lalat pada jari kelingking mereka. Kabarnya, jari itu bisa menembakkan peluru laser. Perlakukan mereka dengan istimewa. Memberikan kekuasaan kepada anak sebagai kepala rumah tangga adalah sebuah inovasi baru yang sudah terbukti berhasil di beberapa negara maju. Wajib dilakukan. Mewarisi harta kekayaan Anda sejak dini kepada anak Anda akan meningkatkan kesehatan, umur, dan kebahagiaan Anda. Apa jadinya nih keluarga? Asik. Tangan kiri sekarang, Ma. Ini kan tangan kanan, Nak. Loh, info dari videonya bilang apa? Anak itu selalu? Benar. Jadi ini tangan? Kiri. Aduh. Tuh. Ibunya lelah banget. Anaknya jadi begini amat. Hati-hati, Ma. Kelingkingku sakti, loh. Jadwalnya jalan-jalan sama temen, Nak. Oh iya. Ada jadwal jalan-jalan sama temen. Eh, bapaknya jadi, aduh. Ini anak parah banget. Eh, pusreng yuk. Ayo. Ayo. Apa lagi? Si Bebantin datang. Aduh. Si Bebantin datang. Bagaimana ini? Kita selalu lustri kalau main sama dia. Kalau sama dia kita pull rank, bukan push rank. Tenang, tenang. Bisa kan ya, padahal kan satu wih, orang satu gitu. Satu orang juga. Lagi main bareng nih. Weh, bro, bareng aku dong. Wah, sudah mulai kita. Iya, telat sih kamu. Oke. Oke. Mending main sama orang random yang tolol daripada main sama dia. Shh.
Halo kawan-kawan Ditaku. Halo Bang, apa kabar? Halo Bang. Gimana sama cewek? Paling juga kalah. Aku aplikasi juga kayak biasa ya Bang. Oke, ya. Maju bro, aku punya ulti sih. Maju, tunggu. Iya. Masuk. Aku pedein Bang, tenang. Wih, jago banget. Nih Bang Kio. Oke, serang. Bisa nih? Wih, bisa. Tuh. Yang lain pada kemana? Wah, astaga. Wah, yang diincar ya aku bro. Hancur deh. Waduh. Terus, ya. Dikit lagi. Hancurin towernya. Ngapain dia? Tahu. Thank you ya, Auna, Lilia. Kalian jago banget. Siap Bang, jangan lupa bintang 5-nya ya. Kok bisa dia menang? Bisa pake main bareng dong, sama si cewek gamer itu. Iya, push bareng kita. Wah, sorry bro, udah terlanjur mulai nih. Wah, ini males kita. Mau main sama Lilia dan Auna ya? Download aja aplikasi Lita. Oh, di situ kalian bisa milih player buat mabar sama kalian. Aplikasi Lita. Lita. Dari cewek gamer cantik, cowok jago buat gendong kalian berdua ini, sama pro player ada di situ. Cantik bro. Wow. Kali ini bukan berita hoax. Virus Lita sudah menyebar. Jangan sampai ketinggalan. Segera klik link di deskripsi saya. Ada diskon 99% untuk pengguna baru. Ajarin aku main ya, aku masih pemula nih. Tenang kak, nanti aku gendong. Oh. Halo cantik, salam kenal. Ganteng. Saya balik dulu ya. Oke siap bro, siap. Asyik, buat sendiri sama mainnya. Balik lagi ke rumah. Kasian banget ini buat sama ibunya. Malah nonton. Oh, maaf anak. Berita terkini, pemirsa. Akun TikTok bernama Info Viral Rahasia yang dikenal sebagai penyebar berita palsu atau hoax saat ini menjadi target pihak berwajib. Lah, itu kan akun yang sering kita tonton. Iya. Akun ini telah menciptakan kepanikan, terutama di kalangan orang tua yang menjadi korban. Oh, ternyata video-videonya itu info palsu ya? Tuh kan, ku bilang juga apa. Jangan gampang percaya berita-berita di sosmed. Polisi bersiap untuk mengambil tindakan tegas dengan ancaman tembak mati di tempat. Aduh. Oh, ada perkembangan terbaru. Tim cyber polisi berhasil melacak rumah dari pemilik akun tersebut. Bahaya banget. Ma, ambil parang, Ma. Kita samperin rumahnya. Iya, Pak. Udah dibodoh-bodohin kita ini. Papa mau potong tuh orang. Ya, berikut hasil foto dan lokasi rumahnya yang berhasil kita identifikasi. Hah? Pak, itu kan rumah kita. Iya. Ya, tak hanya itu pemirsa, kita berhasil mengungkap identitas dari pemilik akun tersebut. Berikut fotonya. Gimana nasibnya? Yang viral itu yang seribu. Di demo warga. Pak, aku cuma mau buktiin kalau siapa saja bisa bikin berita di sosmed. Keluar, saya. Aku nggak tahu kerja separah ini. Gawat banget. Aku punya kekuatan loh. Alah, hoax itu Pak. Oh iya. Kalau yang ini beneran. Mundur. Mundur! Beneran? Beneran, Ma. Kan? Keren banget. Wow, keren. Kok endingnya begini? Kok endingnya begini? Kok gitu? Gokil banget. Emang ya, Brian Furan ini emang gak bisa tertebak jalan pikirannya. Selalu kalau bikin konten itu gak ada habisnya nih, emang ada duanya ini, gak ada saingannya. Beneran dia aktor apa ya, gila. Isi kepalanya beneran luar biasa banget.
gak karuan. Gak tahu itu yang di kepalanya itu apa, kita gak tahu. Pikirannya aneh bisa nyeleneh gini. Tapi kalau itu ceritanya, di tapi eksekusinya ya, gitu. Emang iya ya gitu. Kayak sehari-hari gitu. Iya, kayak kehidupan sehari-hari. Masuk banget. Di luar nalar ini mah udah. Brian Furan, YouTuber legend. The best. Keren, panutan. Kalau bikin konten itu pasti nggak main-main. Pasti keren-keren semuanya. Ah, gimana tuh kan? Seru banget kan videonya. Wah, jangan lupa subscribe buat Brian Furan juga. Tonton langsung videonya. Tonton langsung aja. Nanti ada di link deskripsinya ya. Kita kasih link di deskripsinya video langsungnya dari Brian Furan. Brian Furan. Sekian dulu video kami di kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di next video.